Tersedia kursi prioritas. Yang dihususkan bagi pelanggan lansia, penyandang disabilitas, balita, ibu hamil, dan penumpang yang membawa bayi. Terima kasih telah menggunakan layanan TransJakarta dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama TransJakarta. Dear our customers, welcome to TransJakarta. We would also like to inform you that TransJakarta provides priority seats for elderly, disabled, pregnant women, and baby carrying passengers. Thank you for using TransJakarta and enjoy your trip to TransJakarta. Kami informasikan kepada seluruh pelanggan untuk menggunakan layanan TransJakarta di perjalanan. Tidak perlu masker apabila pelanggan dalam keadaan sehat. Namun, disarankan tetap memakai masker dengan benar apabila sedang tidak sehat. Mari bersama menjaga keamanan pelanggan. Sahabat DJ, untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, TransJakarta melakukan penyesuaian 4 rute mulai Kamis 9 Maret 2023. Di antaranya, rute 5C PGC 2 Juanda. Pada arah Juanda akan melayani halte Bintang, Balai Kota, Monas, Pecenongan. Arah PGC dari Juanda menuju Romo, Malputih. Rute 7M Kampung Rambutan Juanda. Pada arah Juanda melayani halte Bintang, Balai Kota, Monas, Pecenongan. Arah Kampung Rambutan dari Juanda melalui Pasar Baru, Bintang, Rute 2SP Juanda Bundaran HI ini melayani halte Pasar Baru. Dan koridor 8 Lebak Bulus Pasar Baru untuk arah Lebak Bulus tidak berhenti di halte Gelor 2. Informasi menarikan kejadian pembangunan MRT fase 2 selalu dapat dilihat oleh pelanggan tercinta di bit.ly/inforevitalisasi.c atau melalui media sosial TransJakarta. Bisa juga bertanya kepada pramusabah TransJakarta. Selamat melanjutkan perjalanan. Pelanggan yang terhormat, untuk meningkatkan kualitas layanan, TransJakarta melakukan revitalisasi halte Bundaran Senayan, Karet, Sigi Ketanggungan, Jembatan Baru, Cawang, Pulau Mas, Pasar Umur, Pancoran Barat, 21 dan 22 mulai 21 Mei 2023. Selain itu, TransJakarta juga melakukan pembangunan halte-halte di koridor 14, yaitu halte Tanah Bunyamin Sumber, Danau Sumber Barat A, dan Danau Sumber Barat B. Untuk mengetahui informasi terkait revitalisasi halte, dapat dilihat di bit.ly/inforevitalisasi.cc. Terima kasih atas dukungan yang diberikan para pelanggan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan. Thank you.
bisa nggak, Pak?